Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamin Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Kangmu El Lampungi untuk melanjutkan program Cara Mudah Lancar Ngaji untuk Pemula. Kita dapat kabar informasi bahawa saudara-saudara kita yang belum bisa baca quran masih sangat banyak. Kalau kita lihat misalnya di salah satu berita online, republika.co.id bahwa setidaknya lebih dari 50% saudara-saudara kita belum bisa baca Quran. Tentu ini menjadi penyemangat kita untuk menebarkan cara-cara, metode agar mudah untuk siapa saja bisa baca Quran dengan baik, bisa lancar ngajinya. Bertemu langsung dengan para kiai, buya Ustad guru langsung tentu sangat utama dan sangat baik. Tetapi memanfaatkan HP Anda melalui media YouTube tentu juga tidak jelek. Kali ini kita masih di surat Al-Baqarah ayatnya 72. Mudah-mudahan asbab video ini menjadi penyemangat buat Anda untuk terus bisa melancarkan bacaan Al-Qur'an. Kita mulai saja dengan sama-sama membaca ta'awud dan basmalah. rajim. <zat todavía> Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menuju di surat al-baqarah ayat 82. Diawali dengan huruf wa. Padanan Indonesia-nya -a wa wa. Ini adalah syafatain makhrajnya ya bibir bertemu bibir tapi tidak langsung bertemu wa kemudian berikutnya id. Tidak dibaca id, tidak ada unsur ainya tapi id. I ada di makhraj tenggorokan bawah. Id biasa huruf i kemudian za ini ya jangan dibaca ich atau is. Id ya. Tha, adalah al-lisan lidah depan. Seperti agak digigit sedikit enteng. Berlatihnya begini. the az wa wa Nah, kalau ini sudah bisa dan lancar, berikutnya qantaltum qaf q Padanan Indonesianya adalah qiu dan o. o. Ada di pangkal lidah tidak seperti menyebut k o tapi q o q qataltum diulangi wa tum qataltum nafsan fadaratum naf bukan naf ya naf f naf san karena depannya ada huruf F. Ya, salah satu huruf ikhfa maka dibaca dengung panjang. ini ada tashdid maka bukan fada Fadaratum ada ada tanda panjang ya. Fiha bukan piha. Fiha coba diulangi. وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا Lanjut dulu وَاللَّهُ Ini dibaca tebal, bukan Wallahu وَاللَّهُ Mukhrijum Ada depannya huruf Mim Tanwin bertemu Mim Maka dibaca Idhugham, Dengung panjang junnya jadi berubah menjadi jum dan panjang mukhrijumma dulangi wallahu mukhrijumma <mukhari <jumlah> kuntum aslinya bertemu huruf ikhfa menjadi samar bukan kuntum tapi kuntum tak tak ini ada hamesnya atau desis angin sedikit keluar tak tumun dulangi wallahu mukhrijum ma kuntum tak tumun nah setelah lancar dibaca perkata-perkata seperti ini kita ulangi dari awal ayat tarik nafas kuat-kuat وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ صدق الله العظيم Jadi bagi Anda yang sudah senior, secara umur sudah sepuh tapi masih belum lancar ngajinya, masih terbata-bata. Cara ini insya Allah mudah diikuti. Sampai ketemu di ayat dan berikutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi